Oke guys, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas perbedaan dari getah putih yang teksturnya keras dan getah yang encer guys. Ada dua jenis getah aren guys yang bisa memproduksi nira guys, itu getah putih keras dan juga getah encer guys. Oke, kita mulai dari getah yang keras guys, seperti ini guys. Bisa kalian lihat, ini adalah getah yang keras guys. Oke, kita cabut dulu pengamalnya guys. Seperti ini guys, ini yang saya gunakan. Jika kalian bertanya-tanya ini apa, ini adalah kulit sisa yang saya gunakan untuk ditampilkan lagi ke manggar guys, ke manggar. Oh ya, ini jika kalian bertanya-tanya, ini adalah lidi. Untuk fungsinya hanya untuk menahan guys, menahan agar supaya kulit yang tadi tidak jatuh guys. Oke. Jadi kembali lagi ke topik, jadi fungsi dari getah putih keras ini guys, seperti ini guys, seperti ini. Oke, jadi fungsinya itu adalah untuk memancing nira keluar dari dalam pohon guys, atau dari manggar guys. Fungsinya adalah untuk membuat supaya agar muka dari manggarnya itu awet guys, seperti ini guys. Bisa kalian lihat seperti habis diiris guys warnanya, beda seperti manggar yang tidak menghasilkan getah guys. Dia akan berubah menjadi coklat pada esok harinya guys, seperti itu guys. Oke, dan getah yang berwarna putih ini dia tidak bersifat permanen guys, jadi sewaktu-waktu dia akan berubah menjadi getah yang encer guys. Dan juga kelemahan dari getah ini, dia ini menghasilkan nira itu tidak permanen juga guys. Jadi kadangkala niranya yang dia produksi kadangkala naik, kadangkala dia turun guys. Contohnya seperti ini guys, nira yang dia produksi waktu kemarin itu sampai di sini guys, hampir full guys. Lalu hari ini dia turun lagi menjadi setengah guys, setengah dari galonnya guys. Itu guys, jadi perbedaannya seperti itu guys. Dan juga kelebihan dari getah ini, dia bisa dibuat pancingan guys, pancingan dari manggar lain yang tidak memproduksi getah putih guys, jadi bisa digunakan juga untuk memproduksinya guys. Tinggal diambil getah yang ini lalu dioleskan ke manggar yang tidak memproduksi getah putih guys, itu guys. Jadi intinya getah putih ini dia itu tidak memproduksi nira tidak permanen guys. Jadi kadangkala nira yang dia produksi itu turun, misalnya ya guys ya, hari ini dia turun, besok dia naik lagi guys, seperti itu guys. Oke, nanti saya akan jelaskan getah yang
encer guys. Oke guys, kembali lagi. Dan ini di pohon yang satunya guys. Saya akan menjelaskan pada kalian perbedaan dari getah keras dan getah encer guys. Ini adalah getah encer guys. Jadi seperti inilah getah encernya guys. Dia terlihat seperti jelly guys. Jadi ini adalah siklus terakhir dari getah guys, getah aren guys. Jadi pertama itu pada saat kalian memotongnya, kalian akan mendapatkan getah keras guys. Lalu setelah lama kalian mengiris, getah yang keras tadi akan menjadi getah encer seperti ini guys. Jadi getah ini kelebihannya dia memproduksi nira secara permanen guys. Artinya niranya sudah tidak seperti getah yang teksturnya keras guys. Jadi sudah tidak turun-turun lagi guys niranya guys. Jadi sudah permanen guys. Sama seperti getah yang teksturnya keras guys. Jadi ini getah yang teksturnya sudah encer guys seperti ini. Dan lihat muka manggarnya guys, seperti baru diiris guys. Ini guys. Dan kelebihan juga dari manggar yang sudah menghasilkan getah encer seperti ini, sudah tidak banyak lagi mengiris guys. Jadi tinggal diiris sedikit saja, manggarnya langsung menetes guys. Seperti ini guys. Kalian iris sedikit saja guys, tipis-tipis saja guys, jangan banyak-banyak. Oke guys, jadi seperti inilah bekas irisan saya guys, cukup tipis guys. Jadi kalau getah yang sudah encer begini, sudah tidak perlu lagi mengiris banyak guys. Tinggal iris sedikit saja, maka niranya langsung mengucur guys, langsung keluar guys, seperti itu guys. Dan kekurangan dari getah yang sudah menjadi encer begini, sudah tidak bisa lagi untuk dibuat pancingan guys. Oke guys, jadi seperti inilah tetesannya setelah habis diiris guys. Dan inilah manggar, muka manggarnya guys. Oke, jadi manggar ini sudah hampir mau habis guys. Oke guys, jadi itulah tadi perbedaan antara getah keras bertekstur keras dan getah yang bertekstur encer guys. Itulah perbedaannya guys. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi intinya kalau getah yang teksturnya keras itu air niranya tidak bersifat permanen. Jadi mungkin saja hari ini dia banyak,
Besoknya dia sedikit lagi. Jadi mudah sekali untuk dia turun, guys. Namun berbeda dengan getah yang sudah encer, guys. Air niranya yang dia produksi itu sudah permanen. Jadi tidak takut-takut lagi dia turun, guys. Gitu, guys. Dan perbedaannya lagi, kalau getah yang keras itu dia bisa digunakan sebagai pancingan, guys, ke manggar yang lain, guys, yang susah memproduksi getah, guys. Kan yang encer dia sudah tidak bisa lagi untuk digunakan sebagai pancingan, guys. Oke, dan ada lagi, kalau getah yang keras itu dia nantinya akan menjadi getah yang encer, guys. Kebalikan dengan getah yang encer, kadang sekali dia berubah menjadi getah yang keras, guys. Seperti itu, guys. Jadi sifatnya sudah permanen, guys. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan saya, guys. Dan ada juga viewers yang bertanya, "Bang, muka manggar saya banyak sekali getah, guys. Getah putih atau sagu. Bisa juga dibilang sagu, guys. Itu wajar, guys. Wajar sekali dia mengeluarkan getah sebanyak itu. Dan itu adalah tipe manggar yang bagus, guys. Saran saya, kalau dia mengeluarkan banyak getah seperti itu, jangan dibuang semua. Ambil sebagian untuk dioleskan lagi ke muka manggarnya. Itu agar supaya mempercepat proses menjadikan getahnya menjadi encer, guys. Seperti itu, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu video saya. Jika ada pertanyaan dari kalian atau tambahan, silakan saja masukkan ke kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, guys. Dan jangan lupa subscribe video ini, guys. Oke, sekian dulu. Terima kasih.